Kitab Kejadian, pasal 35. Yakub kembali lagi ke Betel. Pergilah ke Betel, firman Allah kepada Yakub. Tinggallah di situ dan dirikan sebuah mezbah untuk menyembah Allah yang menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, abangmu. Yakub pun memerintahkan agar seisi rumahnya menghancurkan berhala-berhala yang dibawa mereka, agar mereka membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang bersih. Marilah kita pergi ke Betel, katanya kepada mereka. Di situ, aku akan mendirikan sebuah mezbah bagi Allah yang telah menjawab doa-doaku pada waktu aku putus asa dan yang telah menyertai aku dalam perjalananku. Maka mereka menyerahkan kepada Yakub semua berhala mereka dan anting-anting telinga yang dipakai mereka sebagai penangkal kejahatan. Yakub menguburkan semuanya di bawah pohon besar di dekat Siham. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketakutan kepada Allah memenuhi semua kota yang dilalui mereka, sehingga tidak ada yang berani mengejar mereka. Akhirnya mereka tiba di Luz, yang juga disebut Betel, di Kanaan. Di situ Yakub mendirikan sebuah mezbah dan menaik tempat itu El Betel, artinya Allah yang menemui aku di Betel. Karena di Betel itulah Allah menampakkan diri kepadanya, pada waktu ia lari dari Esau, abangnya. Tidak lama sesudah itu, inang pengasuh Ribka yang bernama Deborah meninggal dunia. Ia dikuburkan di bawah pohon besar yang terdapat di lembah di sebelah bawah Betel. Sejak itu, pohon itu disebut pohon ratapan. Setibanya Yakub di Betel, dalam perjalanan dari Padan Aram itu, Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan memberkati dia. Allah berfirman kepadanya, "Engkau tidak akan lagi disebut Yakub, artinya perenggut atau penipu, melainkan Israel, artinya pahlawan Allah. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan menyuburkan dan memperbanyak engkau sehingga menjadi suatu bangsa yang besar. Ya, menjadi banyak bangsa, banyak di antara keturunanmu akan menjadi raja. Aku akan memberikan kepadamu tanah yang kuberikan kepada Abraham dan Ishak. Ya, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu." Sesudah itu Yakub mendirikan sebuah tugu batu di tempat Allah menampakkan diri kepadanya. Lalu ia menuangkan anggur ke atasnya sebagai persembahan kurban curahan kepada Allah dan mengurapi tugu itu dengan minyak zaitun. Yakub menamakan tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Karena di situ Allah telah berfirman kepadanya. Benyamin lahir, Rahel meninggal. Kemudian Yakub dan seisi rumahnya meninggalkan Betel dan melanjutkan perjalanan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika mereka mendekati tempat tujuan, tibalah saatnya bagi Rahel untuk melahirkan anaknya. Sementara anak itu lahir, dengan susah payah, bidan berseru, "Besarkan hatimu, engkau mendapat anak laki-laki lagi." Pada saat akan menghembuskan nafas terakhir, Rahel menamai bayi itu Ben-Oni, artinya anak kedukaan. Tetapi Yakub menamai dia Benyamin, artinya putra tangan kananku. Rahel pun meninggal dan dikuburkan di dekat jalan ke Efrata, yang juga disebut Betlehem. Yakub membuat sebuah tugu dari batu di atas kuburnya, dan tugu itu masih ada sampai sekarang. Lalu Israel meneruskan perjalanannya dan berkemah di Migdal Eder, artinya Menara Eder. Disitulah Ruben tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan seseorang memberitahu Israel tentang hal itu. Inilah nama ke-12 putra Yakub. Anak-anak Yakub. Dari Lea, Ruben, putra sulung Yakub. Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon. Dari Rahel, Yusuf dan Benyamin. Dari Bilha, hamba Rahel, dan Naftali. Dari Zilpa, hamba Lea, Gad dan Asher. Semuanya dilahirkan di Padan Aram. Ishak meninggal.
Demikianlah pada akhirnya Yakub sampai di Mamre di Kiryat Arba, yang sekarang disebut Hebron, tempat tinggal Abraham dulu, dan bertemu lagi dengan Ishak, ayahnya. Tidak lama sesudah itu, Ishak meninggal pada usia 180 tahun. Esau dan Yakub, putra-putranya, menguburkan dia.